Segala hormat, segala pujian hanya bagi Allah Agung, tempat yang maha tinggi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah kami juga yang kami puja dan kami sanjung dan kami sembah hanya di dalam nama-Mu yang ajaib. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dan rindu untuk berjumpa dengan-Mu lewat doa pujian dan penyembahan yang kami naikkan dari awal hingga pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami, menguasai hati pikiran kami, bahkan seluruh jalannya acara ibadah kami pagi hari ini, Tuhan sudah tutup-tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Berkati kami setiap pribadi lepas pribadi, berkati juga Tuhan sebagai pemimpin pujian, si OBL, singer, saudara pemain musik, bahkan multimedia, semua yang mengambil pelayanan pagi hari ini berkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kami yang saat ini yang merasakan, oh Tuhan itu kelemahan, Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan kami, sehingga kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Kami akan terus antusias untuk melayani dan menyenangkan hati Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang baru dari surga turun atas hidup hamba-Mu, sehingga di hari-hari ke depan semakin dahsyat berita kebenaran firman Tuhan terjadi, bahkan yang akan disampaikan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami tak bersyukur buat segala berkat dan kemurahan dan kebaikan atas hidup kami. Berkati kampus ini Tuhan, berkati juga seluruh staf yang ada dan juga para dosen yang ada di kampus ini Tuhan, memberkati terlebih mahasiswa-mahasiswa yang ada saat ini. Tuhan memberkati mereka selama mereka belajar di tempat ini. Tuhan cukupkan semuanya apa yang mereka butuhkan, bahkan Tuhan berikan kesehatan kepada mereka untuk mereka mendapatkan suara dan penyertaan Tuhan yang besar itu. Itulah doa kami Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, tetapi kami akan terima janji Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai kami, lindungi kami perjalanan sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dengan demikian, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Kita mendapat kemurahan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.